mulai intan melukis sejak tahun 97, terus pameran pertama berempat, semester 3 terus jalan terus, mulai termasuk pameran-pameran yang terselenggara di Semarang maupun di luar kota. Terus sampai akhirnya tahun 2001 itu pameran perdana di Galeri Nasional karena undangan dari pemerintah. Waktu itu ada pameran yang namanya pameran perupa, pameran mahasiswa seni rupa Indonesia. Pameran paper ini saya niatkan bahwa semua karya paper saya ini adalah lukisan. Jadi saya membuat mulai dari 2015, saya awalnya riset tentang warna hitam. Dari situ saya mencoba menggali apa sih yang dapat saya lakukan dengan hanya bermateri warna hitam. Dalam karya saya bukan gambar, bukan sketsa, bukan drawing, tapi lukisan. Dari situ kemudian saya terus berkembang. Tahun 2015-16, tahun 2017 saya berhenti karena sudah selesai riset dengan warna hitam itu. Saya kembali ke kanvas lagi, materi kanvas. Tahun 2018 saya kembali menggunakan kertas dan kanvas juga sampai 2019. Karya saya ini banyak yang bertema sosial, bertema agama, bertema politik, bertema lingkungan, juga tentang diri saya sendiri terkait dengan kehidupan pribadi, keberadaan saya dengan teman, keberadaan saya dengan lingkungan terdekat, keberadaan saya dalam konstelasi seni rupa, juga konstelasi yang ada di Semarang. Ada karya saya yang memang benar-benar menggunakan teks sebagai unsur utama atau pokok perupaan utama, sebagai point center atau pusat perhatian utama itu di teks. Tapi ada juga karya saya yang menyisipkan teks itu sebagai pelengkap artistik. Kalau orang umum mungkin dibaca ya, dibaca, coba dipahami. Tapi dalam bagi saya teks itu seringkali menjadi image, bukan lagi tulisan.